Oke, pemirsa, sekarang kita akan membahas mengenai Rosa yang setiap kali ditanya oleh awak media, oleh siapapun itu, mengenai gimana sih kondisi kamu sekarang, sudah punya pacar atau belum? Dia pasti akan menjawab, sudah memiliki seorang kekasih, tapi tidak mau juga memberitahukan siapakah pria yang beruntung ini. Jadi nggak heran ya ketika banyak sekali yang berupaya menjodohkan Rosa dengan Afgan atau menduga-duga apakah kekasih hatinya itu adalah Afgan. Apalagi nih pemirsa ketika melihat sebuah tayangan di sosial medianya mereka sedang sumringah berdua di Jepang. Nah kabarnya memang Rosa pergi ke Jepang dengan teman-temannya dan secara tidak sengaja bertemu dengan Afgan yang kabarnya juga sedang syuting di sekitaran lokasi tersebut. Oh, jadi kebetulan nih pemirsa. Tapi percaya kan, tidak ada yang namanya kebetulan. Wah, jangan-jangan memang betul nih tambatan hati Rosa adalah... Kita lihat aja deh, ini dia liputannya. Beberapa waktu lalu, diva pop tanah air Rosa baru saja menghabiskan liburan singkatnya selama 3 hari ke Tokyo, Jepang bersama sahabat-sahabatnya. Salah satunya musisi Melly Goeslaw. Kebahagiaan Rosa menghabiskan waktu di negeri Sakura itu pun terlihat lewat akun Instagram pribadinya. Namun yang menjadi perhatian netizen, saat Rosa melewatkan liburannya ke Jepang bersama penyanyi yang kini tengah dikabarkan dekat dengannya, yaitu Afgan. Dalam postingannya tersebut, Rosa dan Afgan terlihat akan makan malam bersama. Namun yang menarik, saat Rosa dan Afgan memakai baju hitam yang serupa. Meski terlihat tak hanya berdua saja, namun senyum bahagia khas Rosa begitu terpancar di wajahnya. Lantas apakah benar Rosa dan Afgan liburan bersama di Jepang? Jalan-jalan aja sih, lebih ke gak perlu visa lama, terus udah gitu yang aku Melly sama dua sahabat aku, perempuan semua, pergi ke sana cuman ya tanggal 7 pergi, tanggal 10 pulang. Jadi benar-benar cuma 3 hari lah ya, bolak-balik gitu cuman buat ya refreshing aja. Kita kan udah stres kerja, terus kebetulan ada rezeki jalan-jalan ke sana. Nggak sengaja, Afgan itu memang kemarin juga syuting video klip di Tohoku. Kalau aku memang tripnya barengan sama Melly, jadi memang nggak satu trip gitu. Cuman kalau dari Tohoku, kalau pulang ke Jakarta juga tetap harus lewat Tokyo. Jadi dia tanggal 9 emang ke Tokyo, karena udah selesai syuting ke Tokyo, terus kita sempat ketemu di Tokyo. Abis itu pulangnya Afgan pagi, aku malam, gitu. Jadi pas aja emang kebetulan waktunya bareng-bareng. Tidak ada apa. Ya, Rosa memang terbilang sangat tertutup seputar kehidupan pribadinya, terutama asmaranya. Sejak resmi bercerai dengan Surendro Prasetyo atau yang kerap disapa Yoyo pada tahun 2009, hingga kini Rosa memang tak pernah terlihat menggandeng kekasihnya di depan publik. Bahkan nama Afgan digadang-gadang menjadi teman dekat Rosa lantaran melihat kemesraan keduanya ketika bersama. Rosa pun mengaku bila kini dirinya memang memiliki seorang kekasih, namun ia tetap bungkam dan merahasiakan identitas pujaan hatinya tersebut hingga waktu yang tepat untuk mengenalkan pria yang berhasil meluluhkan hatinya itu. Punya pacar? Sekarang. Tapi siapa-siapanya, bye! Dari dulu juga gak pernah cerita, kan? Kalau berjodoh baru kasih tahu. Gitu. Saya belum menyatakan siapa pacar saya secara umum. Jadi yang jelas yang mana terhadap siapa kan nggak ketahuan. Jadi ya pokoknya kalau sebelum aku bilang bahwa oh iya saya akan menikah, ya saya tidak akan membocorkan rahasia pribadi. Kan lebih lucu ya. Jadi kan tulisannya tetap tentang nyanyi gitu. Ada deh. Aduh, Rizky itu orangnya simpel banget. Jadi dia sih happy-happy aja berduaan sama aku.
Terlepas dari kehidupan asmaranya, Rosa pun dengan senang hati membagikan cerita kebahagiaannya bisa menghabiskan liburan ke Jepang beberapa waktu lalu. Bahkan kepergiannya ke negeri matahari terbit tersebut memang sudah direncanakan sejak lama, mengingat jadwal Rosa yang cukup padat di dunia hiburan tanah air. Menghabiskan waktu selama 3 hari di Jepang, lantas tempat apa saja yang sudah ia kunjungi? Enggak ada, cuma ke Tokyo doang. Karena ya cuma 3 hari ya. Kalau sebelumnya yang aku pergi jalan-jalan sama Meli juga, masih sempat ke mana ya? Ke Osaka gitu, ke Kyoto, masih sempat. Kemarin tuh benar-benar cuma 3 hari. Ya udah, kita di Tokyo aja. Liburannya ke Jepang rupanya dipilih Rosa untuk menghabiskan waktu bersama sahabat saja. Bahkan anak sematawayangnya Rizky sengaja ia titipkan kepada mantan suaminya Yoyo. Rosa mengaku bila Rizky memang tak suka menghabiskan liburan ke luar negeri, lantaran lebih senang bisa berlibur ke tanah kelahiran Rosa, yaitu Sumedang. Kalau karena kemarin, ya aku titipin aja sama Mas Yoyo. Nggak sih, dia tahu banget. Kakak kan nggak liburan, jadi kali ini ibu izin jalan-jalan ya. Aku nggak bohongin dia, aku kerja apa segala macam. Memang aku bilang sama dia, ibu ngapain di Jepang, kerja nggak? Ibu jalan-jalan aja. Oh, ibu enak sih, ibu kan kerja setiap hari. Kalau kakak libur baru ibu ajakin, dan dia ngerti itu. Dia lebih suka ke Sumedang lah daripada ke luar negeri. Asli. Tanya aja, pasti jawabannya gitu. Kakak mau gak ke ini, ke itu? Enggak, Bu, aku liburan mau di Sumedang aja sama Nin. Udah, murah. Bang memang belum pernah ke Jepang. Cuman kalau ada pilihan di Jepang apa Sumedang, tetap dia milih Sumedang. Mau ke Amerika kayak mau kemana, lihat salju apa. Enggak, buat dia Sumedang lebih indah. Karena mungkin di Sumedang kan ada kakek neneknya, ada sepupu-sepupunya gitu. Buat dia lebih bahagia gitulah. Kalau kita kan ke Jepang pengen lihat-lihat, pengen apalah, di apa namanya, belanjalah atau apa gitu, hal yang enggak ada. Kalau dia kan simple, cuman seneng aja main. Meski kemarin sengaja menghabiskan waktu berlibur bersama sahabat, namun dalam lubuk hati Rosa mengatakan ia lebih senang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkumpul bersama anak dan keluarga tercintanya. Hal itu pun sering ia lakukan di kala libur. Jadwal aku memang ketat banget. Kalaupun aku misalnya punya banyak waktu, ada waktu luang, pasti lebih baik aku mendingan sama Rizky gitu ya, atau sama orang tua aku. Lebih family time lah buat aku. Sementara kalau ke luar negeri itu, kayak kemarin aku memang holiday. Kayak trip yang cuma 3 hari aja di luar negeri, cuma ke Jepang, cuma buat relax gitu kan. Lihat-lihat yang menyenangkan-menyenangkan, habis itu pulang ya kerja lagi. Ya ampun pemirsa, Rizky ternyata sudah gede banget ya, dan terlihat sepertinya dia seorang sosok yang juga sangat menyenangkan, sangat gampang. Sampai ketika ditanya mau liburan ke Amerika nggak, ke Disney kemana, enggak loh, milihnya Sumedang. Jadi memang ini anaknya Indonesia banget nih, makanya mamanya juga pasti happy-happy aja. Di sini happy, liburan bersama dengan teman-temannya juga happy, dan kita pun juga happy pemirsa, karena kita bisa mengikuti kisah perjalanannya dia. Dan semoga perjalanan asmara akan semakin diekspos dari social media. Dan pemirsa, rupanya di social media ini juga lah kita bisa melihat siapa sih artis-artis yang paling diikuti, paling digemari, paling menjadi trendsetter dari para netizen. Dan nanti Insert akan meng-highlight 5 orang artis dengan follower atau fansnya yang paling banyak. Nah, kira-kira postingan seperti apakah yang selalu dinanti dari mereka? Selengkapnya sesaat lagi tentunya di Insert pagi.